sesuatu kan? Ada orang nangis gitu. Ya Allah, ini kan suara Mama. Mama di mana, Ma? Ma? Tolong Mama, Mia. Mama dibunuh, nak. Mama, jadi Mama meninggal bukan karena bunuh diri. Mama meninggal karena dibunuh. Tolong temukan pembunuh saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mama. Saya bukan bunuh diri, tapi saya dibunuh. Kamu gak apa-apa. Kalau Mama meninggal bukan karena bunuh diri, terus siapa pelakunya yang bunuh Mama? Ini belum matang, nah, sebentar lagi dibalik aja. Oh. Kok masih pada jualan? Bisa ngorek? Kan udah nggak laku. Justru karena nggak laku, Zah, kita nggak berhenti jualan. Iya, Kak Reza. Kan rezeki tiap orang itu beda ngatur. Jadi kita juga nggak berhenti untuk berusaha. Dengerin aja. Laki itu dagang dikit langsung trauma. Eh, Panjo. Ini masalahnya hal gaib. Kemarin cuma adonan. Kalau badan gue diserang gimana? Hah? Bisa bahaya gue. Kan ada Allah, Zah. Allah yang berkehendak. Kita serahin semuanya sama Allah. Setuju. Ada suara ya? Ada dengar sesuatu kan? Ada orang nangis gitu. Ya Allah, ini kan suara Mama. Mama di mana, Ma? Ma? Tolong Mama, Mia. Mama dibunuh, nak. Mama, jadi Mama meninggal bukan karena bunuh diri. Mama meninggal karena dibunuh. Tolong temukan pembunuh saya. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Mama. Saya bukan bunuh diri, tapi saya dibunuh. Kamu gak apa-apa. Kalau Mama meninggal bukan karena bunuh diri, terus siapa pelakunya yang bunuh Mama? Mama. Oke, dua coklat ini dia. Ya. Ini stroberi coklat. Aduh, kenapa saya nggak mau ke luar negeri tinggal? Bu, dari mana? Aduh, pada sibuk semua. Pisang Jamal enak dan lezat bergizi. Wah, pisang goreng. Pisang goreng Jamal. Ini kesempatan aku untuk memberikan hadiah buat Porati. Siapa dia suka dengan pisang-pisang yang aku beli. Pak RT liwat lagi. Kamu kan tahu aku orang kaya kampung kucrit, ya kan? Kalau beli tuh nggak pernah setengah-setengah. Emang kayak Pak RT hidupnya dari aku terus. Tapi tinggal dua, kardus. Waduh, kamu gimana? Aku dua kardus. Nggak enak dong, wajah aku taruh di mana sama Porati? Kan dia ada sepupunya, ada keponakan, dia kan perlu semua. Gimana, gimana? Iya, cuma tinggal dua, habis soalnya. Ya udahlah, aku terpaksa beli dua kardus. Diikat ya. Iya, pastikan bang. Aduh, semoga Porati senang. Pemberian pisang dari aku. Oke. Terima ya uangnya. Banyak banget, Bang. Nah, ambil aja. Ya ampun. Udah disimpan aja. Hilang dari hamba Allah dan semiring Bapak Kastilo.
Makasih banyak ya, Bang. Makasih banyak, Ma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya, Bang. Iya. Gila. Ya ampun, sayang. Banyak banget. Ini sih untungnya bisa lebih banyak dari imbalan kita ini. Iya. Ya ampun, aneh banget. Ya ampun, bomba. Haris. Udah, kita tutup aja hari ini. Gedek, Allah ya nih gedek nih. Orang susah kalau dikasih hati, minta jantung begini nih. Kontrakan kagak bayar. Masa bayarnya pakai pisang? Pisang gorengnya si Jamal lagi. Rasinya kan kagak karu-karuan. Astagfirullahaladzim. Susah diatur nih mana manusia nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rikana fi marajakna wa kinazi benar. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Perut panik kok. Ini melihat begini. Aduh perut aneh. Aduh perut aneh, perut aneh. Ya Allah, ya Rabb. Aduh. Pak Haji. Astagfirullah. Tolong. Pak Haji, kenapa Pak Haji? Astagfirullahaladzim. Pak Haji, kenapa? Pak Haji, kenapa perutnya? Aneh nggak tahu nih. Abis makan pisangnya si Jamal, perut aneh kok jadi mendadak melihat begini nih. Pak Haji, perutnya kenapa? Pak Haji, keracunan kali. Gimana aneh tahu? Yang jelas, nih abis makan pisangnya si Jamal, perut aneh melihat begini nih. Rasanya pertama sih enak. Tapi begitu udah hampir habis, Allah Akbar. Ya Allah, ya Rabb. Tolongin aneh bawa kemari. Iya. Itu jangan main pegang-pegang aja tuh, aduh. Bisa ngapain sih? Kepo aja. Ih, gak boleh gitu ah. Udah, cepetan telepon Bang Iqbal. Iqbal, wes. Dia gak usah nelpon deh, cepet cari klinik yang deket gimana sih. Iya, Pak Haji, sabar. Allahu Akbar. Halo, Assalamualaikum. Allahu Akbar, kuat ilah. Bang. Waalaikumsalam. Inna ilahi wa inna ilahi rajiun. Yaudah, lo tunggu di sana sekarang. Gue kesana. Waalaikumsalam. Ada apa, Bang? Raja bilang, Tante, banyak warga yang keracunan setelah makan pisang gorengnya Mas Jamal. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih, Bang? Ya Allah. Ya, Raja juga nggak tahu, Tante, apa yang menjadi penyebabnya, tapi Iqbal mau kesana sekarang untuk cari tahu. Pasti Mas Jamal pakai bahan sembarangan. Dia jual murah biar dapat untung banyak. Iqbal ingat, Tante. Kalau nggak salah, kemarin tepung yang dibeli Mas Jamal nggak sengaja jatuh di jalan. Nah, pas Iqbal cek tanggalnya, ternyata masa kadaluarsanya udah lebih dari setahun. Astagfirullahaladzim, gak salah lagi nih. Ini pasti gara-garanya itu, dia pakai bahan kadaluarsa. Yaudah kalau gitu, Iqbal berangkat sekarang, Tante. Iqbal mau cek ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, minyak goreng oplosan ini udah dipakai berkali-kali nih, Tante. Kelihatan bening ya. Bagus kan, Mas? Mm-hmm. Aduh, coba aja dari dulu kita pakai bahan yang murah kayak gini. Kita tuh udah pasti udah kaya banget dari dulu. Iya, kamu tenang aja. Pokoknya nanti kita bakalan buka cabang di mana-mana. Iya, bagus banget idenya.